Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du kaum muslimin pemirsa pemerhati salam TV dimanapun berada kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam kajian syarah kitab tauhid tentunya di awal ini kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kita banyak nikmat banyak anugerah banyak kebaikan yang seharusnya dan sepatutnya terus kita syukuri baik syukur tersebut dengan lisan kita yaitu senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa dan juga kita bersyukur dengan hati kita yaitu kita meyakini nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bersyukur dengan anggota badan kita. Itu dengan kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat-nikmatnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang Nabi yang telah menjelaskan syariat Islam ini Kepada para sahabat Kemudian para sahabat pun Mengajarkannya kepada para tabi'in Sampailah syariat tersebut bisa kita rasakan Sampai hari ini Tentunya setelah izin dari Allah Subhanahu Wa Taala Ini merupakan hasil daripada usaha mereka terdahulu Para salaf ya dan tentunya yang paling utama diantara mereka adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita berselawat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang ya orang-orang soleh terdahulu. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita senantiasa mengulang-ulang bahwasannya pelajaran kita, materi kita merupakan materi yang sangat agung. Materi yang sangat mulia. Materi yang sangat bagus untuk terus kita pelajari. Ya. Baik dia belum pernah mengetahuinya, belum pernah mempelajarinya ataupun sudah pernah mempelajarinya, terus diulang-ulang. Ya. Karena demikianlah seorang manusia, seorang muslim, seorang muslimah Ya, layaknya dia setiap hari butuh ya gizi berkaitan tentang anggota badannya, berkaitan tentang jasadnya, tubuhnya. Demikian pula hatinya juga membutuhkan yang namanya gizi itu. Membutuhkan suplemen. Yang dengannya akan kuatlah dia beribadah kepada Allah, akan semangat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita terus mendengarkan nasihat-nasihat yang berkaitan tentang akidah dan tauhid. Karena itu yang bisa menguatkan hati kita. Kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya hati kita terus basah. Hati kita terus hidup. Ya. Yang itu semua menggiring kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita belajar. Tujuan kita untuk ya, mencari ilmu itu Bagaimana ilmu tersebut menggiring kita untuk beramal ya, Karena ya, ilmu itu bukan hanya sekedar dikumpul-kumpuli saja ya. Akan tetapi bagaimana ilmu tersebut mengajak orangnya untuk ya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua ilmu yang bermanfaat yeah. ilmu yang mengajak kita beramal ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemirsa Pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kesempatan kali ini tema kita sebagaimana yang dituliskan oleh penulis berkaitan tentang hukum merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Ta'ala yeah. dan juga hukum ya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya? Ya, seseorang merasa aman dari siksaan Allah. Ya. Dan seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas insya Allah dengan akan kita bacakan beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis. <coughs> Pemirsa Pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya telah kita ya, bahas secara panjang lebar pada pertemuan-pertemuan sebelum ini Berkaitan tentang rasa takut, rasa cinta, rasa harap Yang merupakan rukun-rukun ya, daripada ibadah ya, Ibadah seseorang harus dibangun dari tiga rukun ini Harus ada padanya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasa harap akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasa takut dari Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Semua ibadah yang kita lakukan harus ada padanya tiga unsur ini yeah. Sebagian manusia Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rasa takut saja Takut azab Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada rasa cinta padanya yeah. Ibadah yang dilakukan bukan karena dia cinta kepada Allah bukan tapi karena takut neraka Allah Subhanahu wa taala, maka ini kuranglah sempurna. Kapan sempurna? Tatkala dia pandai menggabungkan ketiga unsur tersebut, yaitu yang pertama cinta kepada Allah, ya, mengharapkan balasan dari Allah dan takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru ibadah tersempurna akan sempurna. Ya. Sebagian manusia Beda lagi, ada yang dia beribadah hanya karena cinta kepada Allah. Ya, cintanya ya membuatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa takut dan tidak juga berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai mereka mengatakan, "Aku beribadah bukan karena mengharapkan surga Allah, namun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Cintanya benar, akan tetapi harus juga ada padanya rasa harap. Ya, oleh karenanya ya Allah Subhanahu wa taala telah, mengabarkan di dalam Al-Qur'an ya, kisah orang-orang ataupun nabi-nabi terdahulu. Kanu fil khairat, wa wa ya, mereka orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu, mereka itu senantiasa berlomba-lomba dalam khairat, dalam kebaikan. Dan mereka orang-orang yang berdoa yang beribadah kepada kami dengan menggabungkan yeah. rasa takut dan rasa harap. Ya, yeah. rasa takut dan rasa harap. Ya, yeah. itulah ciri mereka, sifat mereka orang-orang terdahulu para para nabi terdahulu. Ya, yeah. ibadah mereka dibangun ada padanya rasa harap ya yeah. dan rasa takut. Ya. Yeah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang pandai menggabungkan hal-hal tersebut di dalam ibadah-ibadah kita. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis berkaitan tentang tema kita ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallahi? Yeah. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Ya. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya, tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ya. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu taala memiliki sifat makar. Ya apakah kita bisa memutlakkan sifat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala melakukan makar membuat azab ya. maka para ulama mengatakan ayat-ayat yang semisal dengan ini ya, seperti kita menemukan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innahum yakiduna kaida wa akidu kaida sesungguhnya mereka membuat tipu daya dan aku pun membuat tipu daya kepada mereka. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya bahwasanya Allah itu ya mengejek mereka yastahzi'un. Ya. Mereka mengejek, lantas Allah Subhanahu wa taala pun membalas ejekan tersebut. Maka para ulama mengatakan ayat-ayat yang semisal dengan ini itu ya dimaknai sebagai bentuk muqabalah mimba bil muqabalah wal jaza ya sebagai bentuk pembalasan ya artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan sesuatu itu secara zalim ya tidak tidak kita katakan Allah itu membuat makar secara permulaan tidak Allah itu membuat tipu daya secara permulaan tidak Allah itu mengejek tidak ya akan tetapi Allah bisa saja melakukan semua ini sebagai bentuk balasan yeah. atas perbuatan mereka. Yeah. Artinya, Allah akan melakukan makar. Apabila ada orang-orang yang melakukan makar sebagai bentuk balasan saja, yeah. demikian Allah akan melakukan ya, tipu daya bagi mereka, orang-orang yang melakukan tipu daya sebagai bentuk balasan saja ya kalaulah tidak Allah subhanahuwataala tidak mungkin melakukan hal-hal yang demikian ya karena Allah ta'ala semua perbuatannya telah kita ketahui ya itu adalah yang baik itu adalah sempurna kebaikan semua tidak ada kezaliman daripada perbuatan-perbuatan Allah taala ya jadi uh, ketika kita mendapatkan ya kabar-kabar yang demikian ayat-ayat Al Quran ataupun hadis Nabi saw Ya, maka itu disebut dengan mimba bil sebagai bentuk pembalasan saja. Jadi, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallahi ya makrallah illa, illa al -qawmul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya. Fala ya illa al -qawmul Maka tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang yang merugi. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu rahmati Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Ya, yeah. merasa Ya, berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang tersesat kaum muslimin, pemirsa, pemerhati salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penulis membawakan ya, materi ini ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasannya kedua sifat ini kedua perbuatan ini merupakan dosa-dosa besar ya seseorang yang merasa aman dari azab Allah ya ketika dia bermaksiat melakukan dosa lantas tidak ada rasa takut padanya ya biasa saja dia bergelimangan dengan dosa atau seseorang yang merasa dirinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah berputus asa dari dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kedua perbuatan ini merupakan dosa-dosa besar ya. sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah katakan illal qawmul khasirun mereka adalah orang-orang yang merugi ya. di dalam ayat yang berikutnya, illadzallun mereka adalah orang-orang yang tersesat ini menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela. Perbuatan yang dibenci dan termasuk ke dalam dosa-dosa besar, yaitu merasa aman dari makar Allah dan merasa berputus asa dari, dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, akan kita sambung setelah jeda berikut ini. <Suluh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan kajian kita Pada kesempatan kali ini tema kita berkaitan tentang Hukum merasa aman dari makar Allah Dan hukum berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala telah kita sebutkan dan telah kita bacakan tadi firman Allah Subhanahu wa taala iya di dalam surah al arab ayat ke-99 Allah Subhanahu wa taala berfirman afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya, dan sesungguhnya orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ini adalah dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya merasa aman dari makar Allah dalam perbuatan dosa yang besar. Ya. Yeah. Contohnya tatkala seseorang ketika dia melakukan kemaksiatan apapun bentuk kemaksiatan tersebut. Ya, yeah, perzinahan misalnya. ataupun mencuri, berbuat riba. Senantiasa dia melakukan hal tersebut dan sudah menjadi suatu kebiasaan baginya. Akan tetapi Allah Subhanahu taala belum turunkan kepadanya teguran, belum turunkan kepadanya azab. Sehingga dia pun merasa aman dari azab Allah Subhanahu taala. Tidak takut akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya semua maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu ada balasannya. Ada dampaknya. Baik cepat ataupun lambat. Kecuali orang-orang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu yeah. wa taala. Seorang muslim, seorang muslimah tatkala dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat Seharusnya dia takut kepada Allah. Seharusnya dia bertobat kepada Allah. Seandainya belum datang azab tersebut. Iya. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ya, Sebagaimana telah kita ketahui bagaimana cara bertobat? Yang pertama dia harus menyesal dari perbuatannya tersebut. Dan dia berjanji, bertekad tidak mau mengulanginya lagi. Ya, yeah. berjanji dia, tulus dia, jujur dia dalam tobatnya itu. Allah akan tolong orang tersebut. Orang-orang yang tulus dalam taubatnya, ya, yeah. artinya dia benar-benar kembali kepada Allah dan tidak mau mengulanginya. Walaupun bisa jadi akan terulang. Orang demikian akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala artinya Allah akan bantu dia dalam taubatnya. Sebagian manusia taubatnya hanya di lisan saja, tidak sampai ke hati, maka orang tersebut akan terus bergelimang dengan dosa dan maksiat. Karena Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada di dalam hati manusia, Allah tahu. Orang-orang yang serius, jujur, Allah akan bantu. Apa orang-orang yang bermain dalam taubatnya, orang tersebut akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia sendiri tidak mau bertobat dengan serius. Bagaimana Allah akan bantu dia? Ya. Jadi demikianlah seorang muslim ketika dia terjerumus, terjatuh ke dalam kemaksiatan, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menurunkan azab. Tentas dia pun berdoa kepada Allah agar kiranya Allah ampuni dosanya tersebut, Maafkan dosanya tersebut Kemudian dia pun Menyusul perbuatan buruknya itu Dengan perbuatan baik yeah. Karena Kesalahan-kesalahan Dosa-dosa itu bisa diampuni Salah satunya dengan cara dia beristighfar Dan dia melakukan perbuatan-perbuatan baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innal hasanat Yudhibna sayyiat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh, itu bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Demikian seharusnya seorang muslim, ketika dia terjerumus terjatuh ke dalam kemaksiatan, segera dia bertobat, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia yakin Allah mengetahui hal tersebut dan bisa saja Allah menurunkan azab karenanya keyakinan tersebut menggiringnya untuk bertobat kepada Allah. Sebagian manusia tidak. Ketika dia melakukan kemaksiatan, Allah pun belum turunkan azab. Ya, yeah. Allah ulur. Dia tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu yeah. wa taala. Dia menganggap perbuatan tersebut biasa-biasa saja. Ya. Yeah. Karena Allah belum turunkan karena Allah bisa saja ya menurunkan azab itu langsung pada waktu tersebut ketika dia melakukan maksiat atau Allah tunda. Yeah. Sebagian orang ketika dia belum mendapatkan azab rasa takutnya pun tak ada. Padahal maksiat telah dilakukan. Yeah. Dia tidak takut makar Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah dia tidak takut. Ini yang disebut dalam ayat ini. Ya. Yeah. Ini adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang tidak takut akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membalas mengazab ya orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kebalikan daripada yang sebelumnya. Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, mereka adalah orang, -orang yang tersesat. Ya. Sebagian manusia, tatkala dia banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, dia meyakini dirinya itu. Tidak mungkin mendapatkan ampunan dari Allah iya. karena kemaksiatan yang dia lakukan, yang menutup hatinya sehingga dia pun berkeyakinan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia pun tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah menghukumi dirinya, tidak mungkin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dosa besar, karena dia meyakini Allah tidak akan memberikan ampunan sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Pengampun, Allah akan mengampuni semua dosa selama seseorang itu bertobat di muka bumi ini. Apapun dosa tersebut, selama dia mau bertobat di muka bumi ini, sebelum dia meninggal, apapun dosanya, Allah akan ampuni. Insya Allah. Jadi ketika ada seseorang yang meyakini dirinya tidak akan mendapatkan ampunan, dia telah berburuk sangka kepada Allah. Dia telah membatasi rahmat Allah, dia telah membatasi ampunan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Ya. Jadi ini banyak, ya. Sehingga kita sering mendapati orang-orang yang tega dia menghabisi dirinya sendiri karena dunia telah sempit di matanya, dunia yang begitu luas sempit di dadanya. Karena masalah-masalah yang dia hadapinya ataupun karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga mata hatinya pun tertutup. Ya, padahal solusi di sana sini banyak, jalan keluar itu banyak. Selama dia bertakwa kepada Allah Allah pasti berikan dia jalan keluar. Ya. Yeah. Ini termasuk salah satu sebab orang berputus asa dari rahmat Allah, yaitu banyak dia masalah-masalah yang dia hadapinya dan dia tidak memiliki ilmu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga dia pun menghukumi dirinya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, sehingga sebagian manusia dengan mudahnya dia menghabisi dirinya sendiri. Dia menganggap hal tersebut adalah jalan keluar, jalan terbaik untuk menyelesaikan masalahnya, padahal itu adalah masalah baru. Masalahnya akan tetap ada, masalah baru dia dia buat sendiri. Ya. Jadi, intinya penulis ingin menjelaskan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwasanya kedua sifat ini, kedua perbuatan ini merupakan dosa-dosa besar yang harus kita jauhi yaitu merasa aman dari makar Allah dan merasa berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan bacakan ya, satu asar ataupun satu hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bini ma, wa bani Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Faqala syirku asyirku billah. Wal ya'su min wal amnu min makrillah. Ya, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika pernah ditanya, apa saja yang termasuk ke dalam dosa-dosa besar? Ya. Maka Nabi pun menjawab, asyirku As bila yang pertama berbuat syirik. Yang berikutnya, merasa aman dari rahmat ataupun merasa berputus asa dari rahmat Allah dan yang berikutnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga perbuatan ini merupakan dosa-dosa besar. Ya. Walaupun para ulama memperbincangkan tentang kevalidan daripada hadis ini, ya. Tetapi e dikatakan bahwasanya hukumnya sampai kepada kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa pemerhati salam tip yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya dosa itu terbagi-bagi. Ada yang disebut dengan dosa-dosa kecil, ya. Ada juga yang disebut dengan dosa-dosa besar dosa-dosa besar atau disebut dengan al-kabair. Al-kabair itu dosa-dosa besar. Para ulama menjelaskan itu semua dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya dengan neraka ya ataupun dengan laknat ya ataupun dengan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala ya ataupun Allah Subhanahu wa taala sebutkan balasan perbuatan tersebut ada hukumannya di dunia ya atau disebutkan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah dari dari golongan Nabi Muhammad SAW ya itu merupakan definisi daripada dosa besar ya seperti misalnya orang yang melakukan perbuatan zina Allah Subhanahu Wa Taala tentukan hukumannya itu di muka bumi ini yaitu dirajam bagi mereka yang telah menikah ini menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar ya yeah. ketika Allah sebutkan Allah tentukan hukumannya di muka bumi ini ataupun tatkala misalnya Nabi sebutkan yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah dari golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka perbuatan tersebut adalah dosa besar ya yeah. seperti misalnya Nabi mengatakan man ghasyana falaisa minna orang-orang yang berbuat curang ya yeah. maka bukan dari golongan kami maka perbuatan tersebut curang ini merupakan dosa Dosa besar dan diantara dosa besar itu disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah berbuat syirik, ya berbuat syirik, menyekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya merasa putus asa dari rahmat Allah dan yang berikutnya, ya merasa aman dari makar Allah dari azab Allah Subhanahu ini merupakan dosa-dosa besar. Insyaallah akan kita sambung ya pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang ba'du Pemirsa pemerhati salam TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan kajian kita masih di dalam syarah kitab Tauhid Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kita istiqamah di dalam mempelajari agama Islam Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita hidayah untuk kita bisa terus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita berkaitan tentang hukum merasa aman dari makar Allah dan juga ya, merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita sebutkan pada segmen-segmen sebelumnya bahwasanya kedua ya eh, kedua perbuatan ini merupakan dosa-dosa besar. telah kita bacakan dalil-dalilnya yang menunjukkan hal tersebut. Ya, merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah ini merupakan dosa besar. Ya. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, tidak ada rasa takut padanya. Biasa saja dia. Dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan perbuatan yang mubah, itu sama saja. Tidak menghasilkan rasa takut di dalam hatinya. Ini merupakan dosa besar. Ya. Yeah. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu adalah ketika seseorang melakukan perbuatan kemaksiatan, terjatuh dia, terjerumus dia. Dia takut kepada Allah. Ya, takut dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak ada rasa takut, dia tidak akan bertobat. Ya. Dia akan terus-menerus terjerumus ke dalam kemaksiatan, bergelimang di setiap harinya. Benar, manusia adalah tempat yang senantiasa, ataupun makhluk yang senantiasa berbuat dosa. Akan tetapi bukan menjadi legalitas untuk dia terus menerus bergelimang di dalam kemaksiatan, tidak. Dia harus bertaubat, dia harus kembali kepada Allah, dia harus meninggalkan itu. Kemaksiatan semampunya tentunya, sekuat tenaganya dengan memohon pertolongan dari ya, pada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Demikian pula orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ini juga dosa besar. Yeah. Dia meyakini rahmat Allah tidak akan ya, sampai kepadanya. Ampunan Allah tidak akan sampai kepadanya. Yeah. Ini juga dosa besar karena dia telah berbuat apa? Berburuk sangka kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Pengampun? Yeah. Rahmatnya sangatlah luas ya bahkan disebutkan Allah itu lebih kasih sayang lebih sayang kepada makhluknya lebih daripada seorang ibu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, hendaknya yeah. ayat-ayat yang demikian dalil-dalil yang demikian hadis-hadis yang seperti itu tertanam di dalam jiwa kita bahwasanya Allah itu maha pengasih maha penyayang, ya. Yeah. Sehingga dengan keyakinan tersebut kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kita meyakini rahmat Allah itu luas. Tentunya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Yeah. Kemudian kita bacakan kembali asar Wan ibn Mas'udin qala dari Ibnu Mas'ud beliau berkata Akbarul kabair al-isyraku billah dosa besar yang paling besar yang pertama al isyraku billah berbuat syirik kepada Allah karena dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat ya sebagaimana ya perbuatan baik juga bertingkat-tingkat ya amal soleh itu bertingkat-tingkat yang paling tinggi ya ketika seseorang itu berjihad di jalan Allah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Demikian pula perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa, itu pun bertingkat tiga. Ya tidak pada derajat yang sama. Yang paling besar, kata Ibnu Masud, berbuat syirik kepada Allah. Yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tauhid merupakan amalan yang paling mulia. Mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, ini disebut dengan tauhid. Mengkhususkan memurnikan peribadatan hanya kepada Allah saja, ini merupakan sebaik-baik amalan. Maka kebalikannya, perbuatan syirik merupakan sebesar-besar dosa. Ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dia beribadah bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia palingkan sebagian daripada ibadah itu kepada selain Allah, kepada siapapun ataupun kepada apapun, itu syirik namanya. Iya, misalnya seseorang memalingkan rasa tawakalnya kepada ya, benda-benda tertentu, kepada makhluk-makhluk tertentu ini syirik. Tawakal itu harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia serahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersandar hanya kepada Allah. Orang-orang yang bersandar kepada selain Allah, dia berbuat syirik. Berdoa merupakan ibadah. Yang namanya ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus berdoa, dia harus memintanya kepada Allah Subhanahu yeah. wa taala. Ya. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, misalnya meminta kepada penghuni-penghuni yeah, kubur untuk mengabulkan permintaannya, dia berbuat syirik. Dan ini merupakan dosa besar yang paling besar. Yang mungkin masih banyak daripada kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Yeah. Sebagian manusia tidak mengetahui itu perbuatan syirik. Yeah. Apalagi itu adalah dosa besar yang paling besar, lebih lagi dia tidak mengetahuinya. Yeah. dia tidak pernah mendengar, tidak pernah mengetahui apa itu syirik, apa saja model-model kesyirikan. Ya, yeah. maka kita ulangi, yang namanya syirik adalah tatkala seseorang itu menjadikan tandingan-tandingan selain Allah ataupun memalingkan sebagian ataupun seluruh ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya semua itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun apabila dipalingkan kepada sesuatu apapun itu, maka dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Jadi itu yang pertama, dosa besar yang paling besar. Yang berikutnya al-amnu min makrillah. Ya. Merasa aman dari makar Allah. Ini merupakan pembahasan kita. Jadi Ibnu Mas'ud menyebutkan itu merupakan dosa besar yang paling besar. Merasa aman dari makar Allah. Setelah kita ulang-ulang tadi. Ya. Tidak ada rasa takut ketika dia melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan biasa saja. Maka itu merupakan dosa besar. Ya. Mari kita tarik kepada diri kita ya tatkala kita melakukan ataupun terjerumus ke dalam kemaksiatan ya apa yang terjadi di dalam jiwa kita sudahkah kita takut kepada Allah bahwasanya Allah bisa saja menurunkan azab tersebut azab daripada balasan daripada amalan ataupun perbuatan tersebut atau biasa saja Bahkan menjadi musibah, dia merasa senang dengan perbuatan tersebut. Dia merasa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sah-sah saja, karena dia tidak menganggap atau tidak merasakan azab dari Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Ini musibah ketika dia terjatuh, terjerumus ke dalam kemaksiatan, justru dia merasa bangga, dia merasa itu hal yang biasa, karena dia tidak mendapatkan balasan seketika dari perbuatannya itu seorang merasa dia aman saja, itu dosa. Apalagi ketika dia merasa itu adalah sebuah kelebihan, sebuah nikmat. Ya, ini musibah. Ya. Kemudian dosa besar yang berikutnya, Al-Qunutu min rahmatillah. Merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini dosa besar. Ya. Yeah. Karena rasa takutnya yang begitu besar menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah. Dan ini merupakan pola pikir mereka orang-orang Khawarij. Yang terlalu mengedepankan rasa takut sehingga mereka pun mengatakan orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar kafir. Ketika dia mati tidak bertobat, ya, dia masuk ke dalam neraka kekal di dalam neraka. Keyakinan mereka dibangun di atas ini tadi, rasa takut yang berlebihan. Ya, sehingga mereka pun putus asa dari rahmat Allah. Ya, padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ya, semua dosa itu berkemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali syirik. Ya, kecuali syirik. Adapun dosa-dosa dosa besar yang lainnya, apapun itu, berzina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya, itu ya, berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mereka orang-orang khawatir, tidak. Mereka berkeyakinan orang yang terjerumus ke dalam dosa besar tak sempat bertobat, dia mati dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka. Ini bahayanya pemahaman yang salah itu. Ketika mereka memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Ya. Dan mereka telah melakukan perbuatan yang keji. Ketika mereka meyakini hal tersebut, meyakini Ya, berbu ya perbuatan tersebut adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang berikutnya Wal ya min ya. Dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dosa besar yang paling besar. Di sini disebutkan ada rahmah, ada rauh. Para ulama mengatakan rahmatullah itu berbeda dengan rauhullah. Rahmatullah itu umum, rahmat Allah itu lebih luas maknanya. Ya. Tercakup kepada hal-hal yang dia inginkan dari kebaikan adapun ataupun hal-hal yang dia takutkan daripada mara bahaya. Itu termasuk daripada rahmat Allah. Adapun rauhullah maka cakupannya hanyalah hal-hal yang dia takuti saja ya hal-hal yang yang dia takuti saja jadi intinya keduanya itu apabila seseorang berputus asa dari keduanya baik dari rahmat Allah ataupun rahullah maka keduanya tersebut adalah dosa dosa besar intinya kaum muslimin pemirsa pemerhati salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita ini harus pandai kita menggabungkan dua sifat besar, dua amalan besar, yaitu al-khawf, rasa takut, dan juga ar-roja, rasa harap. Duanya ini harus berjalan terus, ya yeah. harus bersamaan, harus ada rasa takut, harus ada pula rasa harap. Ya, yeah. ketika rasa takut itu sudah ada, maka kita tidak akan merasa aman dari makar Allah. Ketika rasa raja, harap itu ada, kita tidak akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa memiliki dua amalan ini yaitu rasa takut dan rasa rasa harap di dalam perjalanan kita di di muka bumi ini sampai kiranya kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.